Apakah permainan tradisional yang sering anda mainkan semasa zaman kanak-kanak? Okay, permainan tradisional zaman kanak-kanak mestilah congkak lah. Congkak. Dengan siapakah permainan tersebut sering dimainkan? Biasa kita main dengan kawan-kawan. Biasa congkak ni just nak pairing lah, just two members only. Bagaimana permainan tradisional tersebut dimainkan? Okay, Miss congkak dia actually dia ada 7 hole. Yeah, or 7. 7 hole means ada side each person each my opinion tu dia ada 7 hole. I also ada 7 hole. So we start together and then who stop first? Yeah. Dan mengapakah anda memainkan permainan tradisional tersebut? Oh, lah. Kenapa? Sebab dia permainan macam kita boleh cari macam satu idea lah, macam mana kita nak macam strategi lah. Kalau kita ambil satu tempat, kita nak tahu kita nak take point yang lebih habis kat mana. Apakah harapan anda bagi memastikan permainan tradisional seperti harapan? Oh, mungkin kita kena perkenalkan lah dekat pada new member remaja sekarang ni kan, sebab remaja sekarang ni lebih pada iPhone, elektronik, iPad semua. Okay. Thank you.